Aduh, apa kata kau? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Panglima Kodam 14 Hasanuddin, Bapak Mayjen TNI Muhammad Syafai Kasuna Esta, bersama dengan Ibu Ketua Persib Kartika Chandra Kirana, 14 Hasanuddin, Nyonya Indah Syafai, selamat datang di
Bumi Lamade Kulon, Kabupaten Wangi. Yang saya hormati Komandan Korem 141 Dari Budi Dikian TNI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Yang saya hormati dan Densa 141 Teluk Puli, yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Bupati Kabupaten Raju, anggota Forkopimda, Pak Kapolres, Pak Kajari, Pak Dandim, Ketua Pengadilan, para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda yang sangat saya hormati, para asisten Kodam dan Kasipolres yang saya banggakan, ibu-ibu Persib yang turut serta dalam rombongan kami, yang saya hormati juga, memang ada ibu Bupati memang bu. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Besar yang telah menimpakan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita pada malam hari ini bisa bersilaturahmi di rumah dinas rumah jabatan Bupati Wajo dalam keadaan sehat walafiat. Pertama-tama saya atas nama Pangdam Satgas Hasanuddin dan rombongan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya yang sudah terima kepada Pak Bupati, Wajo, peserta ibu dan seluruh masyarakat yang menyambut kami di sini pada kehormatan yang sangat besar bagi kami Pak disambut dalam kunjungan kerja kami. Dan maaf mungkin kalau waktunya ini harus malam-malam Pak Kajari, maaf Pak Kajari. Karena rangkaian perjalanan kita maraton dari sini. Ya, kita akan lanjut nanti ke shopping, dan shopping besok ke Tangkep dan kembali ke Makassar. Sudah 2 bulan saya muter-muter belum selesai juga Pak Bupati. Jadi Sulawesi Tenggara sudah selesai, Sulawesi Barat masih tinggal 2 kabupaten lagi dan Sulawesi Selatan masih tinggal 2 kodim lagi ya. Nah, 3 kodim lagi yang belum saya datang. Karena saya pejabat baru di Kodam 14 Hasanuddin, maka program pertama saya adalah kunjungan kerja ke Satuan Jajaran Kodam 14 Hasanuddin untuk mengetahui secara pasti kondisi satuan yang berada di jajaran Kodam 14 Hasanuddin dan bertatap muka dengan para prajuritnya sehingga kita tahu pasti bagaimana kondisinya. Jadi kalau dalam bahasa ini saya banyak masalah dulu Pak untuk merumuskan kebijakan supaya tidak keliru nantinya bagaimana kita akan mengoptimalkan organisasi kita.